Ya ikut ke orang dulu sih dari perjalanan selama 6 tahun dari sana ya coba belajar ngembangin bakat terpendam pengen lebih luas lagi. Khusus bis dulu sempat interior bis, sekarang udah fokus ke jok aja soalnya ya sekarang keteteran lah istilahnya nggak kepegang maksudnya gitu. Jadi lewat sosmed coba ngerjain ke saya ya silaturahmi ke rumah gitu datang pengen lihat sih hasilnya kayak gimana. Nah dari sana sampai lanjut terus gitu bertahap. PO besar kalau di Bandung ya hampir semua rata-rata kayak Jekyll, Surya Putra. Alhamdulillah paling jauh buat PO Makassar sampai Bali kayak Purnayasa sampai dari Sumatera juga. Ya Jawa udah masuk alhamdulillah. Dari jok lama cuma model biar ngikutin tren sekarang jadi peremajaan lah kalau istilahnya mah gitu. Jadi biar lebih kelihatan hit lagi gitu istilahnya. Biasanya dari owner dulu ke sini ngobrol-ngobrol. Saya kan biasanya rekomend-rekomend dulu model-model pingin gimana. Terus dari bahan. Saya kan biasanya dari dimensi gambar dulu sih sebenarnya. Kalau dimensi gambar udah cocok, coba dimensi langsung ke joknya sampel dulu dibikin. Biasanya emang udah tahu sendiri lah pak, meskipun saya kasih ini tetap pengennya pakai MBTEK justru. Selama di benaknya udah ya pakai MBTEK aja yang pasti gitu. Warna-warna tergantung permintaan request dari pihak owner sendiri sih. Yang sekarang sering pakai Camaro justru pak. Gimana tergantung permintaan kadang-kadang. Jadi seratnya jangan jeruk, yang biasa ya pasti pakai yang superior gitu. Dari segi SDM sekarang 7 orang pengerjaan buat menjahit terus finishing pemasangan. Kalau saya tetap sih kesana kemari saya masih kadang ngejahit finishing apa gitu. Jadi semua masuk lini gitu istilahnya mah. CC pihak owner ya langsung produksi pengerjaan sampai ada yang 4 hari harus beres sampai udah naik gitu sheet udah sheet yang paling banyak maksimalnya sih sebenarnya 6 hari udah siap jalan. Ya, barusan saya juga udah rekomen ini nih. Emang kemarin udah sempet tahu sih waktu launching, peminatnya emang banyak. Warna-warna cocok, kebanyakan tertarik. Dari segi warna banyak yang kalem. Kalau sekarang pengen nyoba katanya yang denim kayak gini. Terus kalau warna-warna hitam pasti dia ada dop-dopnya. Kan kalau denim kan seratnya agak kayak jeruk tapi lembut. Kadang pasti saya kasih tahu jadi biar lebih awet lah kalau bisa ya sering dirawat lah maksudnya abis jalan kalau abis kan kebanyakan banyak orang ganti-ganti orang gitu makanya selalu setiap jalan mendingan lap aja gitu abis bekas keringat-keringat. Kalau
cita-cita mah emang besar gitu, pinginnya SDM ditambah terus, mudah-mudahan kedepannya ya memperluas dulu lahan, maksudnya biar enak kerja lah, sel nyaman gitu. Memang MB Tech is the best.